Pembang pembalasan terakhir menghampiri Astaka ketika ini adalah perbarisan dari Ketinjong Gunung Kuning. Membawa tema pasukan bola sepak negeri Perak, Ketinjong ini mempunyai kekuatan seramai 30 orang. Pasukan ini terus bersemangat dengan moto bersatu kita teguh, bersurai kita roboh. Diketuai oleh Nur Anin Syazira binti Syafi'i selaku komandor pasukan, manakala pembawa sepanduk oleh Alia Sofia binti Saiful Akmar. Ketua Rumah Kuning adalah Kapten Ahmad Habibullah bin Muhammad Azhar.
and all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. You gotta take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Kaki rumah kuning.